bi barakati yaumiddin qala. Muka surat 14 ke? Maka murak daripada waktu situ ke? Betul eh? Maka murak daripada waktu itu iaitu zaman. Kita masih berada di dalam hukum waktu. Ya, perbahasan atau pelajaran kita ialah kita berada di dalam hukum waktu. Maknanya masa ke semasa Tuhan letakkan kita ni berbeza-beza. Jadi di mana kita berada, di sana ada satu kewajipan dan profession kita. Jadi terpulang kepada di mana kita berada ataupun apa kemampuan kita ketika itu. Maka itulah kewajipan kita. Contohnya macam kita tak reti belajar, tak reti baca Quran, maka ketika itu kewajipan kita ialah belajar Quran. Maknanya kewajipan berdasarkan kepada kebolehan kita. Maka apa masa apa tu kita ada, kita tengok kewajipan kita apa. Itu dia panggil hukum waktu. Jadi maka murak daripada waktu itu iaitu zaman, masa yang tiada menerima ia akan lain daripada yang dinyatakan di dalamnya dengan hukum perintah Tuhan. Masa tu apa kewajipan kita? Kalau kita sebagai seorang askar, apa kewajipan kita? Of course kewajipan kita adalah menjaga keamanan negara. Kalau kita sebagai nelayan, of course kewajipan kita sebagai menangkap ikan, dan ikan itu kita akan jual kepada masyarakat supaya dapat makan ikan. Begitu juga dengan seorang petani, kewajipan dia apa? Begitu juga seorang pemerintah, kewajipan dia jaga rakyat. Jadi kalau kita tak faham kewajipan, dia akan jadi double standard. Dia akan jadi double standard. Rakyat nak jadi raja, raja nak jadi rakyat. Orang besar nak jadi orang bawah, orang bawah jadi orang besar. Kopra nak jadi brigadier, brigadier jadi kopra. Habis. Rosak organisasi alam. Tetapi kalau kita kenal siapa kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka sebab tu kata dia, kita lihat di mana waktu kita berada, di situ ada kewajipan yang dinyatakan di dalamnya dengan hukum perintah Tuhannya. Apa kewajipan perintah Tuhan masa tu? Kita kewajipan kita apa? Maka apabila telah mendirikan hak Ta'ala akan di kau, mana telah berlaku satu perkara kewajipan pada diri kau di dalam suatu hal yang tiada mungkari syarak, mana kedudukan kita itu tidak salah dari segi syarak. Katakan kita sebagai makmum, kita sebagai makmum lah, kita niat kita saja aku sembahyang pada insya apakah makmum. Kalau imam pula, saja aku sembahyang pada insya apakah aku imam. Berlakulah sistem sembahyang, satu jadi imam, satu jadi makmum. Tapi kalau kita tidak sedar kewajipan kita, cuba tukar niat. Allahu akbar, sahaja aku sembahyang maghrib tiga rakaat imam, ya dia duduk belakang, apa akan jadi amalan itu? Rosaklah organisasi ibadat. Begitu juga saya aku nak mengetuh negara, ya dia nya rakyat duduk kat Putrahaid kerja tukang kebun, niat nak mengetuh negara, nak melakukan hukum hudud, habislah, rosaklah organisasi. Hari ini yang berlaku di negara, di dunia, umat kita sebab tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah. Tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah. Berlakulah double standard. Saudara, korporal bagi arahan kepada brigadier, brigadier turun ke bawah jadi tukang kebun. Huhara akan askar. Huhara belanggar kapal. Kapal terbang jatuh. Saudara tahu tak kapal terbang jatuh maksudnya? Saudara, dalam order, setiap order is given by the commander, tidak boleh silap satu second. Apabila seorang brigadier mengeluarkan komand, dia tidak boleh silap walau satu second masa. Sebab dalam masa dua second, beberapa biji kapal terbang boleh jatuh. Maka sebab itu dalam arahan sebagai kita sebagai hamba, tidak boleh silap position. Saudara, sebenarnya satu peristiwa yang amat luar biasa. Seorang komander, dia careless. Dia careless ketika memberikan komand, maka seorang berpangkat sarjan di tepi itu melakukan tindakan double standard tanpa menghiraukan arahan daripada seorang pegawai dia yang tinggi. Pasal pegawai dia masa itu panik, dia melakukan manoeuvres, saudara, dan terselamat sebuah kapal Australia yang kalau tidak berlanggar, dan dia balik ke pelabuhan, dia dijatuhkan hukuman. Saudara, dia dijatuhkan hukuman. Kenapa? Refuse order. Refuse order. Sedangkan dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, saudara. Saudara pergi dekat jalan raya, tahan kereta-kereta yang tak ada lesen.
dapat 20 kereta yang atas lesen. Pergi jumpa PJ, pegawai JPJ. Tuan, alhamdulillah, hari ini saya dapat takat 4 kereta tak ada lesen. Sila tuan ambil tindakan. Agak apa akar apa yang berlaku? Adakah dia terima kasih atau dia kena, dia penampar? Si pergi tanya dia tak percaya. Sebab apa? Double standard. Begitu juga dia, Allah Ta'ala pun macam itulah melakukan kepada hamba dia. Kalau kita sebagai hamba kita, kita sebagai orang bawah, orang bawah lah. Kalau kita sebagai imam, imam lah. Kalau kita sebagai makmum, makmum lah. Kalau kita sebagai ustaz, ustaz lah. Kalau kita sebagai murid, murid lah. Jadi masing-masing duduk di posisi masing-masing. Maka itu digelar hukum waktu. Nabi sebagai Nabi, Rasul sebagai Rasul, sahabat sebagai sahabat, dan begitu seterusnya. Imam al-a'immatul muhaddisin sebagai muhaddisin, dan seterusnya sampailah kepada kita sekarang. Apa yang perlu buat ialah duduk di posisi sahaja. Bagaikan sebuah kenderaan, saudara. Saudara nak pergi ke mana? Katakanlah saudara nak pergi ke Bukit Kayu Hitam, sempadan Kedah dekat Siam sana. Naik sebiji bas ekspres, saudara berpangkat brigadier, duduk nombor 23. Tak apa, sampai, duduk diam-diam. Tapi kalau kita bergaduh atas tu, mentang-mentang lah, encik, saya ni brigadier, saya tak sesuai duduk kursi nombor 23, ni baru tandas, saya nak nombor 3. Hak nombor 3 kata, eh tuan, saya beli tiket dulu. Hak ni kata, saya brigadier, saya dah beli tiket dulu, saya brigadier, pelopak, bas masuk gaung. Bas masuk kan? Gaung. Semua sekali 40 penumpang tak sampai ke Batu Hitam. Yang sampainya kepada gaung. Kesnya double standard. Oleh sebab itu ketika kita berada di dunia, duduk di nombor kerusi masing-masing. Nombor 3 duduk. Dia tidak hilang pangkat. Katakanlah hak beragi dia tadi, duduk nombor 23, tepi tandas. Dia tidak jatuh pangkatnya sebagai beragi dia. Sebab ini untuk pergi ke Bukit Kayu Hitam sahaja. Begitu juga kita. Kita sebagai makmum, bukan makmum ni sahaja yang nak masuk, imam sahaja nak masuk syurga, makmum pun masuk syurga. Guru pun sama juga dengan murid. Tidak akan ada guru kalau tidak ada murid, dan tidak akan ada murid kalau tidak ada guru. So, murid dan guru tadi sama-sama memimpin tangan masuk syurga. Tidak ada raja kalau tidak ada rakyat, dan tidak ada rakyat kalau tidak ada raja. Jadi berlaku dua pentadbiran ini, dua-dua masuk syurga. Tetapi bagaimana kalau berlaku double standard? Awak tak layak jadi raja, saya jadi raja. Awak tak layak, saya raja. Akhir sekali jadi Tok Masiko. Tak ada Tok Masiko. Pernah dengar cerita wayang kulit Tok Masiko tak? Dia pergi jumpa seorang ni, dia gerak ni pula, kejap berperang. Perang Maharaja Bata dengan Anu Mekua Putih, hancur lebur satu negara, negeri tanah tanah Kedah sekebung bunga. Kehnya masing-masing nak jadi raja serama belaka. Dua-dua nak jadi pengikut pengasuh kepada raja serama. Akhir sekali berlakulah kehancuran sebuah negara, hancurlah tanah rendah sekebung bunga. Jadi kalau kita tidak faham konsep yang diajar oleh ulama ataupun yang melalui kepada ini, maka berlakulah dalam hidup kita tidak tersusun, berlakulah dengki-mendengki, berlakulah dendam-mendendam, berlakulah tidak puas hati, dan akhir sekali kita diazabkan oleh Allah sebab tidak reda dengan ketetapannya. Situ yang kita takut, situ yang kita takut. Sebab Allah letak satu tempat tu sesuai dengan tempat. Saudara, Nabi-Nabi dan Rasul pun sama. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dia lihat oleh Allah buku-bukunya, dia kata apa? Ya Tuhanku, siapakah ini umat yang paling mulia, yang mana semua tanah merupakan masjid untuknya, umat Muhammad. Ya Tuhanku, siapakah umat ini? Semua sekali umat lain tak boleh masuk syurga kalau dia tak masuk dulu. Umat Muhammad. Ya Tuhanku, siapakah umat ini kalau dia bertobat, so ampun ke semua dosanya dan boleh masuk syurga tanpa apa-apa balasan di dunia. Umat Muhammad. Akhir sekali, ya Tuhanku, bolehkah aku nak jadi nabinya? Tak boleh wahai Musa, sebab perjanjianku nabi akhir zaman ialah Muhammad. Tak boleh tukar. Isa alaihissalam pun sama. Ya Tuhanku, siapakah ini umat yang paling mulia? Ya Tuhanku, umat Muhammad. Ya Tuhanku, bolehkah aku nak jadi umat Muhammad, ganti nabi aku, nabi akhir zaman? Bolehkah tukar? Tak boleh wahai Isa, perjanjianku Muhammad, kekasihku, nabi akhir zaman.
Ya Tuhan aku, kalau tak boleh jadi Nabi, boleh tak aku nak jadi pengikutnya sahaja? Aku nak rasa jadi umat Muhammad. Tuhan kata, kalau rasa umat Muhammad, tunggu geliran. Maka sebab itu Nabi Isa alaihissalam dinaikkan ke langit. Tunggu akhir zaman dia turun sekali lagi sebagai umat Muhammad. Tapi nak jadi Nabi Muhammad tak boleh. Saudara, Nabi Isa minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Nak rasa jadi umat Muhammad, punya besarnya fadilat, kelebihan umat Muhammad. Sampai dia dah Nabi, minta jadi umat Muhammad. Berbagai-bagai kelebihan Allah beri kepada Muhammad dan umatnya. Maka Allah pun menunaikan. Maka Nabi Isa AS diangkat naik ke langit dan diturunkan sekali lagi sebelum kiamat, digelar sebagai Musa Isa AS, membantu Imam Mahdi. Muttafaqun alaih, tidak ada khilaf. Itu dia. Jadi kenapa begitu mulia sekali? Ada berbagai-bagai sudut. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memilih sebagai hamba. Di mana ketika Allah nak pilih, Allah offer di Nabi, Allah tanya dia, ya Muhammad, mu nak jadi Nabi hamba kau, mu nak jadi Nabi pemerintah dunia? Sebagaimana aku berikan Nabi Sulaiman, sebagaimana aku beri kepada Nabi Daud. Maka turunlah Jibril alaihissalam bisik kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mu pilih Nabi hamba. Maka dia pilih Nabi hamba. Maka Nabi Muhammad merupakan Nabi berpangkat hamba, tak macam Nabi-Nabi lain. Saudara, Nabi Daud alaihissalam memilik khazanah bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam, seluruh bumi di bawah jajahan takluk Nabi Sulaiman, termasuk pokok-pokok kayu dan binatang. Saudara, begitu juga dengan Nabi Isa, begitu juga Nabi Nabi Musa, seluruh kerajaan Firaun di bawah jajahan takluk Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Muhammad sekalian di bawah seorang Nabi hamba, duduk sebagai posisi anak yatim piatu, tidak belajar membaca dan tidak belajar menulis, pelihara kambing, jadi kuli kepada seorang wanita dalam perniagaan. Ini Nabi Muhammad. Kemudian kemuliaan dia lagi, ini cerita kemuliaan Nabi lagi, supaya kita sepaham Nabi itu siapa. Kemuliaannya lagi ialah dia tidak ada rasa dendam, dengki, sakit hati kepada umatnya. Dia tidak tersenggung dengan umatnya. Tidak macam Nabi-Nabi yang lain. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, dia merayu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inni da'autu rabbi laylan wa nahara wa lam tazirhum du'ai illa firara. Ya Tuhanku, aku menyeru kaumku siang malam, siang malam, dan tidak adalah yang menambahkan imannya melainkan pakat lari belaka. Tu dia. Akhir sekali Nabi Nuh AS angkat tangan ke langit, Rabbi lan tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan kamu tinggalkan di atas muka bumi ini seorang pun daripada mereka orang kafir. Matikan belaka. Saudara, maka Allah hapuskan dengan banjir besar. Ya Nuh, doamu dimakbulkan. Sekarang buat sebiji kapal dan semua pengikutmu standby naik kapal, sebab aku akan hancurkan seluruh orang yang tidak beriman kepadaku. Ini Nabi Nuh, tuan-tuan, saudara sekalian. Kemudian duduk di atas ini 40 keluarga, dan kelebako inilah yang ada kita sekarang. Ni hak beleng 40 keluarga ni. Hak lain semua haris hancur lebur menjadi padang jarak, padang terkukur. Sampai giliran Nabi Hud pun sama, sampai Nabi Saleh pun sama. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atia. Adapun kaum-kaum Ad, aku binasakan dengan ribut kencang, tajam lagi sejuk, hancur semua kaum-kaum Ad menjadi padang jarak, padang terkukur, kerana tidak beriman kepada Allah. Kaum Samud pun sama. Wa amma Samudun fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, Allah binasakan dengan peti dan jerkah daripada Jibril alaihissalam, menyembur otak-otak dan kepalanya menjadi padang jarak, padang tukukur. Nabi Musa sama juga. Nabi Musa alaihissalam, seluruh pengikut Fir'aun daripada bangsa-bangsa Kibti di bawah ugama Fir'aun hancur semua sekali di dalam Laut Merah.
Okey, sekarang sampai kepada giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena baling di Taif, menyandar Nabi dekat pokok kayu. Habis kaki-kakinya berdarah. Dibaling oleh umat-umatnya sendiri. Turun Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, nakkah kamu aku baling semua penduduk Taif ni?" Nabi tanya, "Ya Jibril, ini perintah Tuhan ke kehendakmu? Ini aku nak, kalau mu nak aku boleh minta dengan Tuhan." "Ya Jibril," kata dia, "tak payahlah, biar kalau Tuhan redha macam ni aku tak apa, tak ada masalah." Sedang tak? Bagaimana kalau kita kena offer macam ni? Sedang tak ada, Nabi tidak ada sakit hati kepada umatnya. Malah Nabi angkat tangan ke langit, "Allahumma dikaumi fa innahum la ya'lamun." "Ya Tuhanku, beri petunjuk kepada mereka." Dia tak tahu, aku Nabi dia. Dia tak faham agaknya. Itu dia. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semua sekali berunding dengan Tuhan lain macam. Tetapi sampai gila Nabi Muhammad SAW minta dengan Tuhan, "Ya Tuhanku, minta segala kesalahan hambaku, segala kezaliman hambaku, segala kekufuran hambaku, balasnya di akhirat, jangan di dunia." Maka itulah sebabnya kita sekarang saudara, banyak penentang-penentang agama sehat. Makin tak semayang, makin segar. Makin menentang agama, makin kaya. Ini umat Muhammad yang menjadikan kita terpaksa berdakwah sepanjang hayat. Umat-umat Nabi lain saudara, umat Nabi Musa, buat dosa pagi, petang mati. Buat dosa mata, ada dosa mata, petang balik rumah tertulis kat pintu, "Tolong cokeh butir mata." Tu dia. Kalau kita macam tu, lagu mana agak-agaknya? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka Nabi turun sebagai rahmat seluruh alam. Tak ada lagi undang-undang itu. Sedang Nabi Musa mengadu pada Allah, "Ya Tuhan aku ni umat mana ni? Kalau dapat bunuh pun tak payah, boleh taubat. Apa-apa dosa boleh taubat. Dami nak boleh taubat. Umat aku bunuh orang, mau bunuh serta-merta." Saudara, berapa ramai umat Israel mati di padang kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hari mana nak dengar suara Tuhan? Maka ketika itu, maka kita pun tahulah kita tuan-tuan, saudara sekalian, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung di dunia akhlaknya, mengatasi nabi-nabi yang lain kerana mereka dia kasih kepada umatnya walaupun tidak beriman. Sebab tu seram munajat lah setara mana suruh pecah perut. Tak pecah perut tuan-tuan. Munajat lah siang malam 40 hari 40 malam munajat supaya pecah kepala musuh Allah. Tak ada. Sebab itu berlanggar tata susila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak jadi Nabi Muhammad kedua pula. Sultan boleh. Sultan Muhammad pertama, Muhammad kedua, Muhammad ketiga, Sultan Muhammad keempat, sekian Sultan Muhammad Farid kelima. Dan jangan pula Nabi Muhammad kedua pula ada. Oh, Nabi Muhammad pertama lupa nak doa. Mari kita pakai doa muka kata Nabi kedua. Wal-iyazubillah. Saudara munajat seluruh negara ni untuk pecah perut orang-orang kafir, tidak berlaku sama sekali. Sebab telah pun dimanfaatkan, telah pun dimakrubuhkan oleh Allah untuk Nabi SAW. Umat Muhammad hukumannya ialah di akhirat. Itu masalah dia. Sebab tu saudara cuba tak semayang, sehat. Sehat. Saudara tak semayang lagi sehat. Tak kena darah tinggi pun. Kadang-kadang jadi imam pun darah tinggi, makin banyak Quran makin kecil manis lagi ada. Maknanya umat Muhammad dah begitu, Tuhan Allah SWT bagi kepada kita begitu. Jangan salah, jangan tak faham kes ini. Maka sebab itu sesekali kalau ada orang yang nak mohon doa kepada Allah supaya umat Muhammad ni hancur, dia bukan umat Muhammad. Dia mungkin umat Nabi Nuh hidup zaman umat Muhammad. Macam tu. Mungkin saya tak percaya, balik buka semula Quran. Siapa Muhammad? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia munajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika mana dia dihalau, dia lari. Sedangkan dia nabi. Ketika dia halau daripada kota Mekah, dia lari. Sedangkan dia nabi. Merangkak ikut tepi pasir, berjalan kaki tanpa kasut selama 4 hari 4 malam melalui jalan bukit, bukan naik wira, jalan kaki. Lari dikejar oleh umatnya sendiri. Dikejar oleh umatnya sendiri. Tak pernah menadah tangan ke langit minta Tuhan hancurkan. Tak ada. Lari sampai ke kota Madinah, Yasrib, dan seluruh kaum-kaumnya di mana menyambutnya dengan penuh riang. Tala al-badru alaina
min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Saudara, ini bukan lagu mandi arwah asri, ini lagu orang-orang Yasri yang pernah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk nyanyi hari ini ni sambungan mereka, bukan rekaan penasik-penasik apa ni yang baru moden, tidak. Penasik-penasik kontemporari, tidak. Dia adalah merupakan sanjungan umat Madinah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah. Sekalian, tetapi Nabi mengumpulkan umat-umatnya yang bertakwa dan membina sebuah negara baru di Madinah. Dan kemudian Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi SAW, dia pulangkan semula kota Mekah. Sebab apa? Berkat sabar Nabi Muhammad SAW. Tidak melawan ketika mana dia diuji oleh kaumnya sendiri. Ini kisah cerita dia supaya kita sedar. Nak kenal Tuhan saja, nak kenal kita siapa, Tuhan tu siapa, nak kenal Nabi ni siapa. Kalau kita sendiri tak kenal Nabi kita, worse lah, just too bad. Kita umat Muhammad tak kenal watak Muhammad, kita umat Muhammad tidak kenal apa dia kegemaran Nabi Muhammad. Saudara, kegemaran Nabi Muhammad ialah di antaranya berkasih sayang antara umat dia sesama Islam. Sampai ada Nabi beritahu kepada kita, ada 7 golongan yang akan berada di bawah bayangan naungan arasy, di mana pada hari itu tidak ada bayang melainkan arasy ini, pokok ini saja, bayangan arasy ini saja. Maka 7 ini siapa? Yang pertama di antaranya ialah orang-orang yang kaki masjid. Yang kedua, orang muda yang dapat menahan syahwatnya. Yang saya nak cerita ialah 2 laki-laki bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nak cari 2 sahabat berkasih, minimum kita kena ada sepasang orang sahabat setia. Minimum seorang umat Muhammad kena ada 2 sahabat setia minimum. Kalau tak boleh bina sebuah jamaah pun, kena ada 2 orang. Yang mana cubik paha kiri paha kanan terasa, cubik paha kanan paha kiri terasa. Malam tak boleh tidur sebab kawan demam sesemua. Biar ada seorang. Sudah, saya ada 1 orang lah. Tak tahulah dia hidup ke mati. Masa tu umur dia pun dah 50 lebih. Saya baru 28-29 masa tu. Sudah, saya demam. Dia tengok tak ada di surau. Dia cari. Dia pergi kat rumah. Dia minta kebenaran keluarga saya nak masuk. Dia masuk ambil saya atas katil. Bawa. Bubuhlah kereta. Dia tutup pintu. Dia pergi klinik. Dia letak dekat doktor. Doktor bagi ubat. Dia ambil ubat. Dia ambil semua. Buat balik-balik. Dia dokong balik. Bubuh dia kereta. Lepas tu dia dokong saya buat masuk. Letak atas katil. Serius sekalian. Nak ada satu macam ni. Nak satu saja. Minimum. Kalau tak ada juga tuan-tuan sekalian. Dalam kubur nanti mungkin nak di antara soalannya lah. Wama ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Apa kita nak jawab agak-agak? Katalah kita jawab Encik Man, jiran sebelah. Ya ke? Ya ke macam tu? Betul ke? Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunian. Betul tak? Nanti dia panggil Encik Man sebelah. Encik Man, betul tak saudara kamu yang begian? Saudara apa ya Tuhanku? Aku Gusti Kreator pun dia tak tunjuk. Duduk gini belakang, tak peduli, dah langgar tiang, oh lesen beli. Dia belasah balik kawan dia. Nak cerita bermaksud nak cari kekasih sama 2 orang cukup sukar sekali, apatah lagi nak suruh seramai ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih dia yang paling utama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tidur sebentar makan sepinggan, tidak boleh berenggang dengan Abu Bakar. Saudara, sampai bila Nabi bawa Allah bawa Nabi Muhammad SAW ke langit dengan Jibril alaihissalam, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril kata, ya Rasulullah, sekat ni saja aku dengan kau, aku tidak boleh naik lebih daripada Sidratul Muntaha. Maka Nabi naik seorang-seorang diri, diambil sekepul angin berwarna putih, naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dalam perjalanan ini siapa tak takut? Kawan sudah tidak ada. Dulu ada juga Jibril sampai ke langit yang ketujuh. Ini nak naik lagi seorang diri, tuan-tuan. Saudara duduk dalam hutan pun dah tak sedar tidur lah. Ini naik ke langit.
maka ketika itu Allah hantar malaikat rupa Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan suaranya sekali, Allahumma salli ala Muhammad, ya Muhammad, aku ada, mu jangan takut. Dia dengar suara Abu Bakar. Sampai ke sana dia turun ke bumi. Dia tanya Jibril, mana Abu Bakar? Jibril kata, mana ada Abu Bakar kat sini? Ya Muhammad, itu bukan Abu Bakar, itu malaikat. Aku rupakan dengan Abu Bakar dan suaranya supaya kamu senang hati. Sampai tahap tu. Berkasihnya dia dengan Abu Bakar sampai ke tahap, sampai ke Sidratul Muntaha. Bersama dalam gua, bersama dengan kesusahan, bersama dengan berjalan malam Abu Bakar dan tuan-tuan sekalian. Sampai satu masa ketika dalam buku usul, Abu Bakar pikul riba Nabi terlalu teh, amat sedih dalam perjalanan dihamba oleh kaumnya, menyorok dalam gua, Abu Bakar riba kepala Nabi dan kemudian menitik setitik air mata di atas muka Nabi. Nabi celik, kenapa kamu nangis ya Abu Bakar? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Kenapa kamu nangis, cerita lah. Mu takut ke? Jangan takut. La takhaf innallaha wala tahzan innallaha ma'ana. Ada seorang lagi, kita bukan dua orang, kita tiga. Apa kata bukan ya Rasul, aku percaya. Tengok-tengok ada lipan gigit kakinya. Dikatakan binatang jengking menggigit kaki Abu Bakar sampai dia tidak berbunyi, takut didengar oleh kaum kafir Quraisy. Saudara, menyayat hati. Menyayat hati. Ketika dalam kesedihan itu, maka Nabi tersenyum. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, tengok-tengok dalam gua gelap gelita ni pun sempat lagi senyum. Ya, ya Abu Bakar, sebab aku melihat ada dua tali pinggang emas di syurga. Ya Rasulullah, siapa punya? Milik anakmu Siti Asma. Kenapa ya Rasulullah? Sebab di malam hari persembunyian Abu Bakar, Asma tidak sempat membekalkan makanan sampai menjelang subuh. Apabila sudah menjelang subuh, tidak ada tali pengikat. Kejar sana, kejar sini, tak dapat kejar. Tengok masa dah lewat, maka Asma buka tali pinggangnya, potong dua. Itu dia. Satu ikat tali pinggangnya, satu ikat bekalan makanan bapaknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ya Abu Bakar, aku lihat pending ini di dalam syurga, digelar pending tali pinggang emas di dalam syurga. Itu dia. Sampai Tuhan bayar tali pinggang Asma dengan tali pinggang di dalam syurga. Ini kisah cerita kasih sayang. Sudah, apa pasal pula dia Asma pula? Oh, ini kisah cerita bagaimana mak Nabi. Jadi kalau kita faham kehendak Allah, kita okey. Nabi faham Tuhan nak dia macam tu. Dia nak macam tu, okey Tuhan, ya aku, ya Tuhan aku, kalau menuk aku macam ni, aku tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa. Kaum aku nak baling-baling lah. Kalau musuh aku lah, aku tak ada apa-apa. Kalau kita boleh ke, sudah boleh ke? Kita tak reda punya. Silap minyak naik sikit ya, pecah Bukit Everest. Silap minyak naik 2 sen, runtuh Bukit Belacan. Kalau kita tak reda dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bubuh macam-macam bubuh pada manusia yang lain. Nah, sekejap saya akan tulis bagaimana pentadbiran ini. Sesuai sekalian, di dalam kes hukum waktu, nak bagi tahu kepada kita, ianya adalah peraturan Allah. Bagaimana kita nak mengenal peraturan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita nak mengenal Allah? Allah berada di tempat yang tidak tahu di mana. Zatnya yang wajibal wujub, tidak bertempat, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan dia? Bagaimana kita nak tahu perintah dia apa? Apa dia tak suka? Apa dia suruh kita buat sekarang? Apa dia suruh buat sebentar lagi? Mana kita tahu? Okey, saya sekalian, saya nak bagi tahu, Allah tidak dapat menjelaskan dunia yang luas itu kepada kita melainkan dengan tamsilan. Jadi hari ini saudara duduk diam-diam, saudara tengok betul-betul, dan kalau saudara tak boleh pikat, saudara angkat tangan. Kalau tak cukup masa, kita drag sampai pukul 10. Saudara tengok pelan-pelan, bagaimana cara nak mengenal Allah? Bagaimana cara nak mengenal Allah? Sebab tu ilmu tauhid kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan. Maknanya first step, kita kenal kita sendiri dulu. Mudah, ambil mudah dulu. Maknanya kalau kita tak kenal diri kita, bagaimana nak kenal diri orang lain? Kalau kita tak kenal watak anak kita, bagaimana kita nak kenal watak anak orang lain?
Kalau kita tak boleh didik isteri kita, bagaimana nak didik isteri orang lain? Impossible. Begitu juga dengan diri. Kalau tak kenal diri kita, saudara, saudara beli tali rupiah gantung kat pintu, bunuh diri. Isra bagi tahu saya, ini ilmu mukasyafah. Ini ilmu yang tidak ada dalam pengajian saudara mungkin, tetapi ada di dalam kitab, ada di dalam Al-Quran, iaitu siapa diri kita. Allah Taala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa-apa percontoh kita kena tengok diri kita supaya dapat buat tamsilan, supaya buat tamsilan yang mana di antara diri kita dengan alam ini adalah sama. Sama pentadbiran Allah kepada alam semesta turun ke bumi macam gerakan kita dalam diri kita. Ya, sebab tu dalam ilmu tauhid formula dia ialah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. So kesimpulannya, kita kena kenal siapa kita supaya kita dapat mengenali bagaimana pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya rehat, bertenang. Kalau ada pelajaran-pelajaran wahabi-wahabi dulu, tak kata pergi sementara. Kalau ada hak mana pelik-pelik, simpan dulu bawah tilam sekejap. Perhati baik-baik. Ya. Dalam diri kita ada alam malakut, ada alam syahada, dan ada alam jabarut. Okey, 1, 2, 3 ni nama dia. Nama dia dulu. Nama alam. Alam malakut. Tidak boleh difikir oleh akal. Tidak boleh diterjemahkan oleh sains. Dan tidak dapat dideskribkan oleh penceramah. Alam syahadah. Alam yang dapat dilihat dengan mata. Saudara pun nampak, orang lain pun nampak. Jelas. Alam jabarut. Antara perantaraan antara alam syahadah dengan alam malakut tadi ada alam jabarut nama dia. Alam penghubung antara alam nyata dengan alam gaib. Di tengah-tengah tu ada alam jabarut. Sebab contoh mudah. Saudara makan nasi, ya. Nombor satu sekali, okay, sapu dulu. Ni nama dia saja. Saudara nak tahu alam tiga dia tadi. Bila masa saudara akan rasa lapar, saudara akan mencari makan, betul tak? Akan membawa kita, mendorong kita mencari makan. Dan setelah makan apa jadi? Kenyang. Setelah makan akan jadi kenyang. Kenyang tidak mungkin berlaku kalau tidak makan. Dan saudara tidak akan makan kalau tidak lapar. Saya nak tanya, siapa yang mengarah ke saudara lapar ni? Siapa yang mengarah saudara lapar ni? Sekejap ya, saya nak lapar sekejap. Oh, lapar. Boleh? Cuba buat lapar, saya nak tengok. Boleh tak buat lapar? Buat lapar, buat marah, buat sedih. Sekejap ya nak sedih. Sedih. Itu pelakon tipu. Saudara tidak boleh buat. Ada satu benda dalam badan kita tidak boleh buat. Bila masa kita nak suka, bila masa kita nak, tak boleh buat. Begitu juga lapar akan datang apabila makanan dalam perut kita sudah habis. Maka dia akan mari satu penyakit bernama lapar. Isyarat kepada anda kena makan. Dan bila makan ada ke baru jadi kenyang. Jadi makan ini jabarut. Kenyang ini alam nyata. Apa tak nyatanya? Oh, betul tak? Alam nyata. Nama dia alam syahadah. Saudara. Dan lapar ini satu perkara yang tidak dapat dikesan. Mana datangnya? Tak tahu, tiba-tiba lapar hari. Betul tak? Okey, saya buat contoh lain. Ini satu. Saya rasa dapatlah sikit-sikit. Keluar lah. Okey, sekarang saya nak direct to the point. Bagaimana Allah mentadbirkan kita
melalui diri kita sendiri supaya kita dapat kesan pentadbir Allah. Kalau saya duk cerita lum mahfuz, alam lahud, turun kepada malaikat Israfil, datang ke Jibril, turun ke Muhammad, Muhammad ada rohaniah, bashariah, tak makan kita malam ni. Saya nak bagi mudah saja tu, hak mudah tu. Jadi di sini ada satu benda-benda yang digelar sebagai alam nyata. Apa alam nyata yang berlaku sekarang? Yang berlaku sekarang ni kita panggil alamnya alam nyata. Alam nyata ni bermakna kita melakukan benda ni dengan perbuatan kita. Belajar mungkin, makan mungkin, bercakap mungkin, tidur mungkin, makan minum sebagainya. Baik. Yang ketiga sekali, saya bawa satu contoh dengan berbagai-bagai perkara. Yang pertama, tindakan kita. Katakanlah di sini kita bergerak, badan kita ni iaitu ada mata, betul tak? Ada mata. Dan mata ini akan melakukan penglihatan. Dia akan melihat dan melakukan apa-apa urusan berkenaan dengan penglihatan. Apa-apa saja dia akan melihat. Dia tak kira lah nak tengok apa pun. Mungkin tengok Quran, mungkin tengok filem Bobby dan sebagainya. Moga mata pejam melihat. Kedua, saudara ada tangan. Saudara ada tangan. Mungkin saudara akan pegang Quran. Mungkin saudara pegang kayu bunuh orang. Boleh macam-macam lah dengan tangan ni tadi. Kemudian saudara ada lidah. Saudara boleh berkata apa yang saudara suka. Saudara boleh berkata-kata apa yang saudara suka. Kemudian saudara ada telinga. Saudara ada telinga. Boleh mendengar apa yang saudara suka. Ha, itu dia. Katakan saudara ada tangan. Tangan ini mencuri. Siapa yang mencuri? Tangan, betul tak? Tangan mencuri. Ya, betul. Maka hukuman dia potong tak? Potong tangan. Mata, potongan dia lah, kesalahan mata. Lidah, kesalahan cakap, namanya mengumpat, namanya mencaci cela. Kesalahan telinga, mendengar perkara-perkara yang mendengar orang mencaci, mendengar benda-benda yang menghina Al-Quran, menghina Allah dan sebagainya. Maka ini saya sekalian ialah alat-alat yang Allah pasang di dalam diri kita untuk dapat berbuat benda ni. Dan ini kita boleh lihat. Bila tangan mencuri, maka di sini adalah jelas. Ini kita panggil dia af'al. Af'al, berlaku perbuatan kepada diri kita. Di sini. Ya, tangan mencuri. Lidah berkata, mungkin menuduh orang, mungkin mencaci cela, mungkin baca Quran dan sebagainya. Tetapi saudara, bagaimana boleh benda ini melakukan tindakan? Adakah dia berlaku suka-suka dia? Tidak. Dia diarahkan oleh makhluk lain bernama akal. Akal saya tulis ke atas sebab dia jenis duduk di kepala, namanya akal. Tempat letaknya fikiran. Tempat letaknya fikiran. Innas-sam'a wal absara wal afida. Innas-sam'a wal basara wal fuada. Kullu ulaika kana mas'ula. Ya, sama, basar dan penglihatan. Ini akal ni ialah pemikiran. Tempat letaknya daya pemikiran manusia. Ya, tempat berfikir. Dan juga akal ini kadang-kadang dikenali dengan cahaya, tapi dipasangkan di tempat lain. Baik. Apabila akal ini makhluk, mata makhluk, tangan makhluk, lidah makhluk, telinga makhluk. Baik. Siapa yang menggerakkan ini semua? Siapa yang menggerakkan telinga, mata, tangan ni? Maka dia digerakkan oleh kuasa yang ada dalam diri kita sendiri. Yang mana makhluk ini dipasang oleh Allah dalam diri kita. Inilah dia, wafi anfusikum afala tubsirun. Wafi anfusikum afala tubsirun. Sekarang Tuhan nak cerita kepada kita bagaimana benda ni boleh berlaku. Allah pasang satu benda bernama kalbu. Saudara yang dah dengar, tingkatkan kefahaman. Yang tak dengar lagi, duduk diam-diam, tengok betul-betul. Kalbu ini adalah melupakan papan yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan hati kita melalui kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ditulis di sini, Allah Taala akan menghubungi mesejnya dari langit melalui kalbu. Pusat pentadbiran Allah dalam diri manusia ialah
kalbu. Sebab tu Nabi kata inna fil jasadi mudghatun iza sada sada jasadu kullu wa iza fasada fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dan kalbu ini pula dipasang di jantung sebelah lambung kiri manusia. Tepat dia tadi. Kita panggil dia jantung hati. Yang duduk sekepe itu, itu bukan hati, itu jantung. Di dalamnya dipasang makhluk bernama kalbu. Macam juga dekat mata dipasang penglihatan, dekat tangan, dekat telik semua lidah dipasang kalam, dekat telinga dipasang samak dan sebagainya. Maka di sini, di kalbu ni dipasang suatu cahaya yang digelar nur ilahi di dalam dada manusia yang beragama Islam, yang beriman. Orang kafir dia tak pasang. Orang kafir ditutup oleh risyawah. Ya, macam minggu lepas saya dah bagi tahu. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawah. Dia ditutup. Risyawah ni bermakna ditutup, tidak mendapat apa-apa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan akhirat. Ini untuk orang kafir. Tetapi orang Islam dibuka hal benda ni dan dia mendapat pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian cahaya ini akan dipancarkan di sini. Saya nak bawa satu dua contoh. Katakan saudara sekarang berada di masjid ini. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Ditulis di permukaan hati. Maka dia dibaca oleh ilmu. Ilmu akan hantar kepada iradah. Iradah akan hantar kepada kudrat. Dan mesej-mesej ini dihantar kepada akal supaya dia berfungsi. Dan akal akan mengambil, membaca mesej ini dan transfer kepada anggota-anggota lain. Maka baru dia boleh berfungsi. Dia hantar kepada mata, hantar ke telinga, hantar ke lidah. Dinamakan tentera-tentera hati ini tadi. Apa yang kita tak faham sekarang ialah kita tak percaya yang kita bergerak adalah melalui arahan hati. Saya tak percaya. Cuba pejam mata. Apa tulisan yang sedang berlaku sekarang? Tulisan sekarang yang berlaku ialah bila Ustaz Usul nak berhenti ni, Isa masuk dah. Itu yang ditulis. Dan saudara akan bertindak apa yang ditulis tu tadi. Apa tindakan dia? Kejap lagi bangun, pergi kolah air, betul tak? Kita akan bertindak apa yang ditulis di sini. Kaki bola pula, cuba pejam mata. Oh, malam ni Red Warrior lawan dengan ATM. Oh, rugi. Sekejap lagi, boom, pergi stadium. Dia akan baca mesej itu. Tetapi mesej itu tidak dapat dikesan oleh telinga sebab dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi ada. Ada dalam diri kita. Di dalam bab ini banyak Quran tulis. Cumanya baru pukul 8:30. Dekat pukul 11 baru habis. Kemudian apabila diarahkan kepada ini, berlakulah tindakan. Saudara sekalian, kalau mengikut hukum fiqh, dia hukum hak ni saja. Kalau mencuri, dia potong tangan. Potong tangan. Saudara, tangan tidak bersalah. Saudara, tangan ini dia melakukan kerja yang diarah oleh akal. Akal juga tidak bersalah. Dia melakukan kerja yang dibawa oleh kudrat. Allah telah bagi dia kuasa. Lebih-lebih lagi kalau makan tukar ahli, makan telur setengah masak, makan ayam kampung, lagi gagah dia. Ni tangan dia pasal. Dia kata ke dia, irada kehendak. Ada kehendak dalam diri kita. Dan kehendak pula akan bertanya ilmu. Ilmu kata, aku sudah baca di dalam kitab. Piramdi kata apa? Telah kurenung dalam kitab. Mantul dia. Piramli dah baca awal lagi. Piramli sudah baca kitab ni. Itu dia. Dia sudah baca di sini. Dia transfer kepada akal dan ditransmitkan ke dalam tindakan menjadi af'al. Maka orang-orang PK akan belajar ilmu ini. Lagu mana mencuri kena potong tangan. Sebab apa? Dia ilmu dunia. Sebab tu ulama PK digelar ulama dunia. Ulama PK sebab dia hanya di kategori ini sahaja. Lagu mana nak hukum orang curi, orang merompak mana-mana, orang minum arak macam mana, orang rasuah macam mana, apa-apa, sekat ni saja. Dia tak tahu ini berlaku disebabkan datang daripada los tertulisan yang ternakis di papan tanda hati. Semua orang ada benda ni. Inilah dia pelajaran kita.
Ini pelajaran kita. Kalau saudara tidak berjaya membersihkan papan ini, dia akan distorted. Distorted atau distorted? Saudara pernah tengok tak mesej daripada kapal-kapal besar, daripada kapal-kapal lain? Dia menggunakan splashing. Kau sana baca, oh minyak sudah habis. Oh. Tetapi kalau kita tak faham membaca mesej itu, tidak dapat mengesan apa kehendak daripada kapal yang sebelah sana. Kapal terbang pun sama. Jadi mesej ini dapat dibaca oleh ilmu, dan ilmu akan transfer kepada akal. Dan tulisan ini sesekalian ditulis di permukaan hati dan dibaca oleh ilmu. Siapa menulis? Kalam. Menulis mestilah kalam, saudara. Dan inilah dia pernah berlaku. Mula-mula sekali Nabi diperintahkan membawa Islam ke manusia, yang pertama-tama sekali Allah ajar ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allama bil qalam. Dia tulis kat sini tu. Untuk sebagai tamsilan, Allah jadikan hati kita ini bagaikan Lauh Mahfuz, ditulis di permukaan hati dan kemudian ditransfer kepada akal, bertindak kepada perbuatan. Dan di sini kita panggil dia alam syahadah. Saudara, di sini kita panggil dia alam jabarut, dan di sini kita panggil dia alam malakut. Ini dalam badan kita pun kita tidak faham. Bagaimana nak faham alam malakut di langit sana? Susahlah kita nak mengenal Allah sebab kita tak kenal diri kita pun. Ha, inilah dia alam malakut yang tidak dapat dikesan oleh mata. Saudara pernah dengar kisah bangau tak? Bangau dia pergi dekat ke tepi kolam. Ikan, oh ikan, kenapa kamu tak timbul? Bagaimana aku nak timbul? Rumput panjang. Ya tak? Rumput, oh rumput, kenapa kamu panjang? Bagaimana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa kau tak makan rumput? Bagaimana aku nak makan rumput? Perut aku sakit. Tak selesai. Perut, oh perut, kenapa kamu sakit? Bagaimana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Pergi kat nasi. Nasi, oh nasi, kenapa kamu mentah? Bagaimana aku tak mentah? Kayu api basah. Dah mula bodoh dah tu. Kayu api basah tu, orang kapur panggil bodoh. Dia tak faham ni, tak faham kayu basah. Kayu api basah, tak faham sistem malakut ni. Kayu, oh kayu, kenapa kamu basah? Bagaimana aku tak basah? Hujan timpuk aku, betul tak? Hujan, oh hujan, kenapa kamu turun? Apa jawapan dia? Apa kena mengena hujan dengan kata? Apa kena mengena hujan dengan kata? Hujan, oh hujan, kenapa kamu tak turun? Bagaimana aku nak turun? Tuhan tak perintah sebab hujan dari langit. Saudara, kenapa tiba-tiba katak jadi mangsa? Hari ini fahaman kita dengan tauhid, kenapa kamu curi? Sebab katak. Kenapa kita mencuri? Sebab tulisan di permukaan hati kita, ternakis di hati kita perbuatan jahat. Saudara sekalian, maka oleh sebab itulah di sinilah kalam yang sedang berbunyi dalam hati kita, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, tetapi sedang berkata, ustaz udah-udahlah, berhentilah. Dialah tu. Tapi ada tak? Ada. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bersuara. Ha, maka inilah yang akan kita belajar. Ini contoh baru, bukan belajar lagi. Ini contoh baru, promotion baru. Nak belajar cara lain, ni contoh baru, model baru. Ha, ni model kereta baru. Nak kereta nu kat showroom. Ni dia, saudara. Yang sedang ni ilmu kita di sini. Pelajaran kita ialah di sini. Ha, bagaimana nak sambung dia minggu depan?